impian dengan cita-cita abang dengan akak berdua ni? Saya tahu, saya tahu. Okey, okay, saya tahu dah cita-cita dia apa. Apa tu? Nak kahwin tahun ni. Cita-cita saya ada cita-cita dia. Oh. Romantiklah. Lelaki ni senang je bang. Bila ada niat nak kahwin, insya-Allah rezeki murah. Dipermudahkan. Dipermudahkan terutamanya. Korang dah ada niat nak mendirikan masjid, insya-Allah. Segalanya dimudahkan. Ah, romantis banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe guys, karena saya tengok di analitik ya guys ya, banyak orang nonton tapi enggak subscribe. Guys, subscribe dong please ya kan. Oke, okay, nah kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian kepada saya di G guys ya. Dan ini ya terbaru daripada FS Channel. Biasalah kalau fans daripada FS Channel ini pasti mengirimkan kepada saya. Cak, langsung react gitu. Oke, okay, tanpa berlama-lama guys, di sini ada partner untuk dihalalkan. Berhenti kerja buat donat kue bom sama-sama. Oh iya ke? Ais, apa ni? Jom kita tengok video je guys. Let's go. Hai. Hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. So saya nak terjah ada peniaga tu tau. Yeah. Kemah kuning tu. Okey, keblur videonya. Nak gelilit tau apa bang? Donat ke pun. Eh, kenapa blur? Kampung. Okey, huh? Saya punya kampung dekat Kulit. Ha, ni naga lilit, kampung naga lilit. Ada dua benda special kat sini. Ha. Naga lilit. Daripada Kulim, kampung naga Kulim. Naga lilit, macam mana tu? Lilit. Kampung naga lilit eh. Yang kedua, okay. Buat dekat sini depan mata. Panas-panas. Syah. Oh, sedap ni. Syah Syarif. Oh, suami isteri. Partner, partner. Oh, partner. Okey, muka lebih kurang. Ha. Anduwi lah, suami isteri. Alhamdulillah. Resepi ni daripada mak dia. Mak dia dah menjaga kuih lebih dari 20 tahun. Jadi resepi ni memang daripada mak dia. Ada okey. Belajar resepi ni betul-betul. Sambal, sambal. Kalau kita orang kedai sok donat, dia ambil masa dalam 3 jam. Pukul 8 kita sampai sini, buka-buka pukul 11 baru donat dia. Sebab semuanya masak kat sini. Kita mula-mula starting daripada rumah je. Okay. Belajar buat, lepas tu buat. Ramai customer suka, banyak customer. Jadi kita orang duduk bertiga je terus kat kedai. Wow. Okay. Saya dulu kerja office je, driver lori. Oh bukan, bukan pakai pisau. Dia gunting. Panas ni. Jadi saya tahu makan je. Kan? Panas makan je, panas mana? Dia ada, ada isi kat dalam. Dalam tu tak sambal ikan. Eh. Saya nak tanya, Burger Malaysia ni apa nama lain dia selain Burger Malaysia? Burger Rock Malaysia. Dekat Kedah, orang Kedah panggil Burger Malaysia Burger Rock. Macam tadi abang tu dia dari Johor, dia kata orang Johor tak panggil Burger Rock, tak panggil Burger Malaysia. Oh, dia burger tapi pakai donat gitu kan. Dia tak panggil Burger Bomb, tak panggil Kuih Bomb. Donat ni donat. Enak dong. Ada yang panggil Kuih Ngap-Ngap apa dah. Nama viral dia Samdol. Ha? Samdol. Nama viral dia Samdol. Sekarang orang panggil Samdol. Siapa Sam Samdol? So sebiji ni jatuh berapa? Ni kalau ni dapat 5 biji donat RM5. Kalau Burger Malaysia tu dia dapat 4 biji RM5. Okey. Okey, hari ni. Ya betul tak? Okey. 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 Betul betul. Betul. Terima kasih. Ya sama. Terima kasih. Masya-Allah. Oh, enak ni. Ayam apa punya? Lemon soda. Lemon soda. Siapa lemon punya soda yang buat? Abang. Ni. Ha, agak lah. Dia tengok air dah tahu. Okey, Kak, lain kali beli lagi Kak. Terima kasih. Okey. Kimi, cuba rasa. Abang ada beli ke hari tu? Tak ada, saya tak pernah beli. Oh, iya ke? Kan, dia cakap saya pernah beli kan. Tapi korang percaya tak? Saya nak cakap satu ni. Walaupun saya tak pernah beli, insting saya cakap sedap ni. Ya. Yeah. Belum rasa lagi ni, tengok je. Saya percaya. Percaya. Saya percaya. Rasa sekarang. Weh, sedap ni. Oh, menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tati mi.
Sedap je. Ha? Padu lah. Aku dah cakap dah. Ui, dia punya, dia punya sambal bau lah sebelah sini. Ya. Ha. Aku dah cakap dah sedap. Bila gigit tu kan rasa ikan bilis. Sambal tu rasa ikan bilis. Ha. Lembut, panas. Salad fresh. Rugi lah Wan. Ha? Kau nak rasa ke tak nak? Nak. Sekarang ni saya nak suruh Wan pula try. Dia punya ni kan. Ada rasa dia punya kelembutan. Sebenarnya. Ah, masya Allah sedap ah. Pada tu rasa macam languk-languk. Bila gigit dia, dia rasa lembut dia dengan sambal. Padu beb, dia punya sambal. Wish. Sampai kena main try. Ada panas, ada pedas. Minum dengan air lemon soda. Woi, tabah sedap. Aish. Terima kasih sahabat Wan. Okay, bang. Terima kasih. Saya bang satu bang. Impian dengan cita-cita. Abang dengan akak berdua ni. Saya tahu. Okay. Saya tahu dah cita-cita dia apa. Apa tu? Nak kahwin tahun ni. Kau jangan sakat. Betul lah. Betul. Betul. Tak cakap dulu. Jadi impian saya mungkin dalam masa 3 ke 5 tahun lagi saya dah ada kedai sendiri ke, jual donat ke, bukan berjaya di perjalanan. Amin. Bagi abang lah. Abang. Dia dah tahu dah. Cita-cita saya adalah cita-cita dia. Wow. Romantik lah. Eh, korang kenal kat mana? Korang sumpah, korang sebab bawa lori kenal? Saya bawa lori, dia ofis. Oh, satu company? Tak. Dia duduk cok D.O. macam saya hantar. Astagfirullah, dia okey. Okey. Jodoh. Okay. Jodoh, insyaAllah. Kalau cukup hari ni free. Kalau cukup free. Kalau tak cukup tadi kena bayar. Cukup nanti. Jangan gurau lah. Okey. Okey bang. Oh ya, Allahuakbar. Tengok. Apa ni? Kasih bang. Oh dia kenal. Sudah kita tak kenal bang. Tak apa. Tak kenal eh. Tak ambil lagi. Tadi dia tanya. Abang tebu kan? Abang tebu kan? Tak ada. Korang jangan panggil aku abang tebu pula. Sayangnya. Masih fikir. Okay. Tak apa bang. Cuma bang. Ya kak. Ambil. Terima kasih bang. Saya tak datang lagi bang. Okay. Baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya nak buat 150 biji boleh? 150 biji. Apa nak bagi? Kira habiskan semualah. Berapa agak-agak? Dalam kereta sekali berapa? Saya nak habiskan semua. Saya nak beli semua. Sekarang nak bawa balik. Dengan akak punya ni kereta semua saya nak bawa balik. Tak, saya nak beli je. Nak beli. Bagi orang. Boleh. Oh, nak bagi orang. Boleh abang. Oh, kalau untuk sehari ni 150 biji, cukup. 200 biji cukup hari ni? Hari ni? Boleh, memang boleh. Betul tak masalah? Lagi banyak lagi boleh. Kemampuan korang sampai petang ni berapa biji? Kemampuan? Kalau ikutkan jam lah, memang okay. Lagi 200 biji lah. Ikutkan okay. Jam lagi 200 biji? Okey, 200 biji. Okey. Tak cepat hari ni esok? Boleh. Lagi seronok dia. Boleh. Lepas tu, yang orang dah beli ni semua saya kira 100 lah. Dengan saya punya. Ha? Baru 8.3. Tak pula saya kira 100. RM300. Okay, terima kasih bang. Okay. Cukup tak? RM300. Cukup tak? Cuba kira, cukup tak? Lebih bang. Kira betul-betul. Cukup tu. Cukup. RM100, RM300, RM400, RM500. Allah. Abang nak bagi berapa? Macam boleh terlebih kan? Tak adalah. Ini untuk akak. Allah. Betul. 200 buat bagi orang free. 100 tadi yang orang dah beli kan. 200 untuk Kak Syah dengan abang Syarif. Masya-Allah. Boleh. Tapi akak pegang. Abang ni baik sangat. Tak apa memang tak apa. 100 je. Jangan. Ada saya ambil balik. Jangan. Hadiah. Hadiah untuk abang orang. Abang siapa? Hadiah untuk orang nak kahwin. Rezeki nak kahwin kan. Lelaki ni senang je bang. Bila ada niat nak kahwin, insyaAllah rezeki murah. Dipermudahkan. Dipermudahkan terutamanya.
korang dah ada niat nak mendirikan masjid, insyaAllah segalanya dimudahkan. Romantis banget. Kekalkan kualiti. Empat, tak izin eh. Abang tebu. Abang tebu. Ada handphone sekarang. Nak baru nak bagi tahu ni. Okey, okey, okey. Laju. Ah, okey, okey. Nama? F. FF channel. S. Jarak channel. Oh, ada lah. Okey, bang. Orang nak kahwin kena peluk sikit. Oh, jarak, oh, jarak. Orang manis. Okey, bang. Selamat pengantin baru. Selamat maju gaya peringkat kereta dia, guys. Okey. Syah dengan Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys. Oh, ini para jomblo gimana nih guys? Ya, ini sebentar lagi kita doakan semoga menikah ya kan, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Abang tebu. Alhamdulillah, semoga FF channel dan Yayasan Maghfirah sentiasa dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah, terima kasih FF channel dan Yayasan Maghfirah. Teruskan perjuangan korang, bantu peniaga untuk lar sepi asal diturunkan kepada pro. Betul lah guys ya. Kalau resepi itu kita turunkan kepada ahli waris kita, dia akan lanjutkan macam tu. Semoga dilimpahi pengunjung dengan kerja ikhlas oleh orang muda yang berniat dalam perniagaan makanan dan juga minuman. So, itulah tadi ya guys ya, video daripada FF Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Tapi pakainya menambah baper ya teman-teman. Menambah kebaperan teman-teman sekalian nih ketika melihat. Ya ga. So, itu dulu videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe FF Channel sampai 1 juta sih. Saya pengen FF Channel ini sampai 1 juta subscriber sih. Karena bagus banget loh guys kontennya. Masa sih gak dilirik gitu kan. Pokoknya harus bagus lah FF Channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.